Tiga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil ditangkap Satuan Narkoba Polres Deli Serdang. Salah satu dari ketiga tersangka yang berhasil diamankan adalah seorang yang berprofesi sebagai guru SD. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan yang ditemui tim liputan Tribrata TV membenarkan penangkapan tersebut. Diterangkan pula oleh Kasat Narkoba Polres Deli Serdang AKP Erwin Tito saat menghadirkan para tersangka di hadapan media menjelaskan bahwa ketiga pelaku tersebut masing-masing berinisial EP, seorang wira swasta, LU seorang PNS yang juga sebagai guru SD di Kecamatan Tanjung Morawa, dan DY seorang mandor. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita tangkap sehubungan dengan laporan masyarakat bahwa tokoh masyarakat juga sudah resah bahwa di daerah itu sering terjadi penyalahgunaan narkoba karena dianggap daerah itu adalah daerah rawan narkoba. Itu pekerjaan mereka apa, Bang? Sebagian dari mereka kerja di stasiun dan ada salah satunya kerjanya di PNS ataupun tempatnya di salah satu sekolah guru. Dari tangan ketiganya, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu yang dikemas plastik klip transparan sekitar 0,19 gram, satu set bong, alat hisap sabu, dan satu buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik. Ditambahkan juga oleh Kasat Narkoba bahwa pelaku ditangkap tepatnya di perladangan warga Jalan Irian, Gang Karya, Kelurahan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Saat akan ditangkap, para pelaku mencoba melarikan diri. Akan tetapi petugas berhasil menangkap dan mengamankan ketiganya di Satuan Narkoba Polres Deli Serdang guna dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.